Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video daripada ML Studio, iaitu berkenaan dengan kuliner yang ada di Indonesia. Tetapi tajuk video ini sungguh menarik guys. Setan, iblis, semua ada dalam makanan Indonesia. Apa maksudnya? Waduh, 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 saya pun enggak tahu ya. Ayo kita tonton video yang sungguh tajuknya sudah menakutkan ini, guys. Ayo. Macam kita tahu, rakyat Indonesia sangat ramai. Lepas tu, dorang kena jadi kreatif untuk dorang bersaing. Contoh, dia ni jual mie ayam. Orang ni pun jual mie ayam. Orang tu pun jual mie ayam. So, dia kena innovatekan makanan dia supaya dia stand out daripada yang lain. Macam ada satu kedai ni, dia jual mie ayam. Lepas tu, dia macam tak berapa laku. So, apa yang dia buat, dia take advantage dengan keadaan semasa yang kita tengok. Sana sini orang suka makanan pedas. So, apa yang dia buat daripada mi ayam yang dia selalu jual tu, dia tukarkan kepada dipanggil mi setan dan mi iblis. Sebab time ni kan orang semua tengah macam gila-gila pasal makanan pedas kan. So dia pun innovate. And lepas dia tukar, dia buat jadi level dia lah. Kalau level ni dipanggil mi iblis, level ni mi setan, kalau ni mi garang lah, mi apa kan. Orang pun start ramai datang, especially student sekolah. Okay, lepas tu kan, antara yang pun pernah try dekat sana, diorang ada mi yamin. Mi yamin ni basically mie dia dah campur dengan kicap sikit lah macam tu. Tapi kalau kita cakap mie kicap dia kan macam tak ada pedas, macam tak berapa nak best lah kan. So dia ada innovate kan, dia buat mie tu korang boleh pilih level-level spicy dia. Lepas tu dia ada campur a few things yang buatkan mie tu jadi sedap gila-gila. Especially lah makanan diorang ni, diorang akan more kepada manis dan juga pedas. Saya ni baru tahu ya kalau perkataan-perkataan jenis-jenis itu ada setan, iblis, semua ada di dalam kuliner Indonesia. Tetapi ya melambangkan dikatakan oleh speaker ini ataupun YouTuber ini tentang level-level kepedasan ya. Mungkin level kepedasan mie ataupun nasi goreng dan sebagainya. Wah, itu pun ada di Indonesia ya. Patut kemarin ada The Pakcik pernah pergi ke Indonesia makan nasi bebek ya. Nasi bebek kalau saya tidak ingat ketika itu di Jakarta, dan dia bilang dia maukan cabai-cabai yang paling tertinggi yang pedasnya. Sekali dimakan terus hilang rasa ini ya. Terus ke surga. Pernah kemarin saya lihat video daripada The Pakcik guys. Memang benar ada, memang benar. Masya Allah. Kreativitas itu perlu untuk kita melariskan kita punya jualan guys. Itu creativity. Bagus juga ya. Dua ni memang kalau jual kat Indonesia memang laku kerasa. Lepas tu yang menarik juga, kalau macam kita punya cinema kan tadi kan, Batagor. Diorang punya cinema Batagor. Ada Batagor. Batagor tu bakso tahu goreng. So diorang ada, diorang jual makanan bakso, yang makanan tahu heavy goreng juga. Diorang bukan setakat jual popcorn. Diorang punya popcorn tu penuh lagi dekat dia punya tu. Yang selalu serius Batagor. Diorang punya sausage dan semua tu korang boleh dapat bawah RM15 juga. Walaupun cinema diorang sangat-sangat eksklusif tau, tapi dia punya makanan murah. Pasal yang paling favourite Putri, bila Putri tengok wayang dekat sana, Surga. Croffle dia sangat crunchy, sangat sedap. Cakap tadi Putri pun rindu nak makan. Oh, dia ini pernah duduk di Indonesia. Jangan-jangan dia ini student Indonesia dulu, pernah belajar di Indonesia. Jadi kangen dengan makanan-makanan kuliner Indonesia guys. Tapi unik ya, ada perbedaan juga ya tentang kuantiti popcorn yang ada di Malaysia dengan Indonesia. Dia bilang tadi kalau popcorn itu bisa ini ya, bisa penuh ya. Masya Allah. Patut juga dia jadi kangen nih, mau nonton movie di bioskop di Indonesia.
Antara benda pasal makanan diorang yang Putri suka, of course harga. Pertama, harga dia murah. Second, dia sangat flavorful lah. Lepas tu contohlah, sate. Dia punya sambal tu, kalau korang tengok cara orang Indonesia buat sambal diorang, mesti diorang kan akan add on minyak kan. Benda tu buatkan rasa dia tu macam rich. Dia punya sambal ke apa, semua tu macam tak kedekut lah. Orang kata dia punya portion, setiap kali banyak orang order apa-apa pun dekat situ, portion dia sangat banyak. Biasanya meal dia memang free es teh. Es teh tu adalah ice tea lah, ataupun teh ice. Angkat tangannya di atas semua. Itu dia guys. Itu dia video menarik tentang kuliner yang ada di Indonesia. Tajuknya menarik amat ya. Setan, iblis, semua ada dalam makanan Indonesia. Maksudnya bukan apa, nama itu kadang-kadang ekstrim ya, tetapi sebenarnya sebagai pelaris untuk mereka berdagang. Karena apa dibilang tadi, jualan-jualan kuliner itu yang ada di tepi-tepian jalan itu serta di restoran-restoran itu begitu sengit guys, begitu sengit. Dan kreativitas yang ada pada setiap penjual-penjual makanan itu sangat tinggi guys, sangat tinggi, sehingga kan macam-macam nama diberikan kepada makanan itu, sehingga kan itu menarik pelanggan-pelanggan datang untuk mencoba, untuk merasai. Kemudian diungkitkan lagi tentang harga makanan yang murah-murah guys. Nah, pastikan Anda tekan like, comment, dan subscribe untuk channel MNL Studio ini. Dan jika Anda suka dengan reaction saya guys, pastikan Anda tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.